Table Setup. Langkah sebelum melakukan pemasangan tablecloth, perlu diperhatikan bahwa table harus berada pada tempat dan posisi yang benar-benar sesuai dengan layoutnya. Permukaan table harus rata secara horizontal dan tidak miring. Table harus bersih dan tidak goyang. Step selanjutnya adalah pemasangan tablecloth. Pilih tablecloth sesuai ukuran meja. Tablecloth harus bersih, licin, dan tidak berkerut. Ambil posisi yang tepat untuk mempermudah kegiatan ini. Kontrol kedua sisi tablecloth yang harus seimbang, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Letakkan flower face tepat di titik tengah sebagai centerpiece. Letakkan menas atau salt and pepper dan butter dish. Letakkan guest napkin pada letak dan arah yang sama. Letakkan B&B plate. Pada saat membawa B&B plate, gunakan service napkin. Pastikan pada saat meletakkan B&B plate menggunakan cara yang benar, yaitu memegang B&B plate dengan jempol mengarah keluar agar tidak menyentuh B&B plate dan meninggalkan fingerprints. Menyesuaikan jarak B&B plate dengan table dengan menggunakan 3 jari sebagai alat ukur. Meletakkan B&B knife. Pastikan dalam meletakkan B&B knife, menggunakan cara memegang yang benar, yaitu dengan memegang handle B&B knife. B&B plate berada di sebelah kiri ketika guest sedang duduk. Meletakkan water goblet. Cara meletakkan water goblet dengan memegang stem pada water goblet tersebut. Meletakkan dinner fork dan dinner knife. Meletakkan dengan memegang handle dinner fork dan dinner knife. Jarak silverware dengan ujung table yaitu setengah jempol.
Meletakkan sup spoon dengan cara yang sama. Meletakkan dessert fork dan dessert knife. Dessert fork diletakkan sejajar dengan ujung dinner knife. Meletakkan dessert spoon dan dessert fork. Dessert spoon diletakkan di atas dengan menghadap ke bagian kiri, dan dessert fork diletakkan di bawah dessert spoon dengan menghadap ke kanan. For side table.